Hello, balik lagi kita menonton video COC. Penyerangan menggunakan wit super memang seru, tegang, dan juga hasilnya itu super sekali pokoknya. Bagaimana? Langsung aja ke video. Oke teman-teman, kita penyerangan dulu ini ya. Beda clan, cukup banyak clan, jadi kita menyerang. Ini menggunakan Queen of Lavalon. Kita gunakan pelempar api dari bawah dulu, mengambil area Eagle, ada Champion Royal sih berbahaya. Oke, kita mulai akan pergunakan Goblin ini untuk 4 Gold Min dan 3 Storit. Cukup banyak ya. Queen dari sampingnya. Oke, potong lagi untuk Storit. Oke, 2 lagi, 2. 2 habiskan. Kemudian Queen harus masuk di area itu dengan Wall Breaker Super jeger barbarannya di samping kiri dari Queen. Semoga Queen masuk ke area Inferno single target. Oke, persiapkan Red Spell. Hadapi kenyataan Queen, awas Inferno single target Expo. Oke, Barbara King harus kita keluarkan jurus ultinya. Ada Inferno single target. Kita kasih jump spell dan kita freeze dulu Inferno single target. Oh, skeleton mengganggu bikin lama saja Queen. Harusnya bisa dapat Inferno single target lebih awal. Oke, Wall Breaker superku masuk ke area mana nih? Oke, invisibility hampir saja Queenku tewas. Ayo, Barbara King ketemu Chamber Royal. Bisa nggak? Dapat dulu Inferno single target. Oke, aman. Barbara King dapat Champion Royal. Oke, kita ganti bantu dengan Headhunter 1. Oke, Eagle bisa dihancurkan oleh pelempar api. Queen dapat Town Hall, masih ada Red Spell 1. Masih. Persiapkan Red Spell. Oh, siap. Town Hall bisa dihancurkan, 2 Air Defense tinggal sisa 1 Air Defense. Ya. Queen enemy di bagian atas ada Inferno multi target. Kita keluarkan Lava. Oh, Champion Royal aja dulu di sini. Oke, baru balon. Balon. Kemudian Lava Horn, balon, Grand Warden di belakang Lava Horn diikuti dengan Head Hunter Queen dapat Inferno dan let's go. Itu Queen enemy mana? Kita kasih Haspel, ternyata udah mati dulu sama Chamber Royal dan Warden. Oke, okay. Ability saja. Tadi isinya, aduh udah pecah kemana itu pelempar apinya. Oke, okay, Chamber Royal masih strong, masih ada Haspel. Keluarin semua aja pasukannya ini. Roto 100% ini ya. Oke. Okay. Goblin. Balon masih ada. Minion masih ada. Aman. Waktu masih cukup 1 menit. Bangunan tinggal 7. Oke. Okay. Perfect. Ya. Itu jalannya menggunakan Queen Walk. Ternyata lava esnya nggak pecah men. Lava esnya nggak pecah. Edan. Oke teman-teman, ini pasukan simple menggunakan Yeti dan Wizard Super seperti halnya bocil. Oke, kita ambil dari atas, kita gunakan 9 Yeti, 1 Yeti dan Wizard Super, 1 Yeti di area jam 12 dan 1 Wizard Super. Kemudian ini bentuknya sudah ada lubang di temboknya ya, jadi kita keluarkan Yeti langsung. Kemudian Golem Es, pelempar api, Wizard jangan lupa di belakangnya. Dibagi kanan kiri, oke, sampai keluarkan Warden semua hero selain Chamber Royal ya. Oke, menuju Flying Castle. 1 2 3, lihat itu Wizard Supernya mau mati. Kita persiapkan Ability Warden. Iya, Ability Warden dulu melindungi Wizard Super dan kita bisa bekukan area mana nih? Inferno single target. Barbaran King kena, kasih Red Spell. Iya, jebol temboknya menuju ke Town Hall dan masih ada 4 freeze Chamber Royal untuk mengajukan ketapel. Apakah bisa? Ketapelnya tinggal sedikit infonya. Masih 75%. Oke. Okay. Hancur Town Hall dong. Oke, okay, Queenku malah kenembok lagi di situ. Ya, Champion Royal dapat. Kita keluarkan Bad Spell dari sini. Selagi Champion Royal diserang oleh Ketapel dan Wizard Tower. Masih ada Inferno dan Wizard Tower kita freeze. Oke, okay. Barbaran King versus Queen, ada Barbaran King enemy juga. Oke, okay, kita freeze lagi. Aman, Queen kita maju, dapat Barbaran King, kita freeze lagi Inferno multi target. Jangan sampai ada tornado keluar. Ya, bagus, masih ada 1 freeze. Di freeze saja ini air defense. Nah, ini bersih-bersihnya memang kurang ya. Kita hanya mengandalkan bad spell untuk bersih-bersih. Kecepatan bad spell untuk membersihkan bangunan itu lebih cepat dari seluruh pasukan intinya. Jadi kalau pakai minion memang lama, pakai wizard kalau tembok di dalam tembok juga susah. Jadi memang harus mengorbankan banyak freeze untuk melindungi bad spell ya. Yang paling tidak bisa dihindari oleh bad spell adalah tornado. Ketika pasukan menginjak tornado,
dan di situ ada bad spell, ludeslah itu yang namanya bad spell. Kemudian untuk bangunan yang perlu kita freeze itu ada Inferno multi target, Visa Tower kita freeze, ketapel kalau bisa kalau ada, dan rombongan Expo juga kita harus freeze ya. Expo cepat sekali membunuh bad spell. Oke. Perfect. 100% dan saatnya bilang apa? Edan. Oke, ini penyerangan menggunakan naga bad spell lagi. Naga bad spell ini yang memang ada ID yang khusus untuk naga bad spell. Ada yang menggunakan Yeti Wizard. Nah, ini ada Air Sweeper menghadap ke sini dan satu. Oh, aku kita ganti dulu. Air Sweeper nggak usah kita petir karena ada di bagian tengah. Kita hapus saja. Oke, kita hapus petir. Ganti red spell aja ya, dua red spell lebih bagus ini kayaknya ya, ketimbang oke. Kasih red spell aja, petirnya kita ganti. Oke. Boom dan boom. Oke. Kita serang, siap. Oke. Kita serang nomor 34 dengan pelempar api. Oke. Isinya adalah lava es. Kita bisa gunakan kayak gini karena dia akan keluar bagian terakhir. Pelempar api langsung dari air jam 9. Di situ ada Archer Tower dan ketapel, kita bisa ambil. Kemudian Hero Barbar King nanti dari bawah jam 6 ya. Oke, kita keluarkan balon dan akan kita keluarkan Baby Dragon di depan Visa Tower. Motong, kemudian tunggu pecah itu kolektor elixir. Sip. Barbar King dan Wall Breaker. Naga dulu di situ, naga elektro. Wall breaker cukup 2. Queen di belakangnya. Tembok di depan apakah bisa kita jebol? Udah biarkan saja dulu. Agak sedikit lama pelempar api mendapatkan ketapel padahal ini naga sudah mulai keluar. Oke, naga elektro balon sudah kita keluarkan dan di belakangnya ada naga api dan Grand Warden. Barbar King ketemu siapa itu? Aduh, mau mati. Red spell dulu, kita freeze. Inferno multi target dan Expo maju ke tengah. Lihat, kita nggak bawa poison, isinya ternyata adalah minion super. Ayo hancur. Ya, kita sudah keluarkan ability. 2 red spell sudah kita keluarkan. Balon hancurkan tunnel. Ya, bagus, cakep. Kita keluarkan lava esnya menuju ke ID fan. Champion Royal dapat sini. Tinggal freeze 3. Oh, itu di Inferno masih ada Queen Jangkrik. Kita kasih aja freeze dan kasih bad spell. Champion Royal diserang oleh Visa Tower. Freeze 2 kali untuk Inferno multi target di situ ya. Bagus itu ya, lava esnya itu mungkin kurang cepat Iwan mencet ya. Dan Queennya memang masih ada di situ. Rata main 100%. Mantap. Tuh kan bad spell masih banyak kan. Ini lava esnya bagus banget ini buat pelindung itu. Saatnya bilang apa? Edan! Oke, selanjutnya kita akan menyerang menggunakan Witch Super. Melakukan Warden Walk dulu dari atas. Dari jam 12. Ini Wardennya harus mengambil area Mortar 2 dan 1 ketapel. Sementara di depan Queen nanti akan kita jebol temboknya ya. Oke, kita akan menggunakan Zeppelin untuk menghancurkan Town Hall. Tembok Golem nanti dulu tahan. Ayo, main Wardennya agak cukup lama karena defense cukup banyak di situ dan keras. Apalagi ada Clan Castle, hati-hati. Cukup, iya. Jangan sampai mengeluarkan. Lah, kok balon hitam keluar, jangkrik. Kita bawa 4 healer aja tadi ya. Kemudian kita ganti Zeppelin dan ini kita gunakan Golem dulu, Wall Breaker, jebol Queen di belakangnya. Oke, Witch Super di belakangnya. Ayo masuk. Iya, pecah Barbaran King. Witch kesini barking, wah masuk kayaknya, iya bener. Witch di belakangnya, kita kasih jump spell dan red spell. Siap-siap Zeppelin, perhatikan kita bawa earthquake atau spell gempa untuk mengurangi hit point dari town hall. Oke, barking belum kita ability, sudah kita ability dan ini kita kasih poison dulu, kasih red spell lagi, jump spell dulu nih di sini, kasih red spell untuk Barbaran King dan skeleton. Zeppelin, waduh, Expo 2 menyerang satu
Oke, kita kasih red spell dan kita kasih earthquake untuk menghancurkan town hall. Expo hancur dong. Aduh, exponya nggak hancur itu. Terlambat kita freeze, padahal kita bawa freeze 2 ini. Kita freeze. Hancurkah itu? Belum, John. Oke, chamber wall sudah aja. Kita mulai pikirkan. Masih ada satu freeze. Ini si balon wizard. Tunggu, tahan dulu ini, teman-teman. Witch-nya masuk ke area inferno multi target. Expo masih ada dua di bawah. Champion Royal. Oke. Tahan dulu, tahan dulu, tahan dulu. Kalem, 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 kalem. Witch super, jangan sampai mati. Oke, bagus sekali Witch supernya. Ya, mana skeleton dari Witch super? Kita bersihkan mulai dari bagian bawah. Champion Royal. Aduh, skeletonnya banyak banget lagi di situ. 3 2 1. Pom 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 pom. Oke, expo masih ada itu, masih ada expo. Ini tinggal balon. Ah, ya Allah, skeletonnya bikin. Oke, balon dan kita freeze. Yah, kena tornado. Tornado. Ma, untung ada freeze spell ya. Oke, kita ability queen aja, hancurkan jebol tembok dan jebol tembok. Waduh, oke, John, John. Saatnya bilang apa? Dan oke, terakhir menggunakan apa ini? Queen Walk Naga Rider ya. Queen Walk Naga Rider, kita keluarkan balon dulu untuk menghancurkan rumah tukang, baru kita ganti pelempar kayu untuk mengambil area inferno dan juga Edivan. Balon mengeluarkan untuk memancing mengeluarkan Tesla kalau ada. Oke, di bagian atas kita keluarkan Queen Healer, kasih Valkyrie Wall Breaker super. Dan ini dua balon, satu balon aja Baby Dragon. Oke, Queen dipastikan masuk ke area Eagle dan menuju ke Chamber Royal Expo di situ. Oke, lupa Golem Edge. Golem Edge-nya lupa. Oke, Baby Dragon ayo hancurkan. Ih, sedikit lagi. Oke, ayo Queen, berhasil kamu masuk ke dalam, jangan sampai melirik Godmin. Oke, siap-siap red spell. Bagus, Expo menyerang Golem Edge. Oke. Kita tunggu Chamber Royal apakah. Oke. 1 2 3 red spell dikeluarkan. Tahan. Des. Oke. Siap. Nah, ini pelempar api. Aduh, ini mortar lupa. Jangkrik. Jangkrik mortar lupa. Mortar lupa. Mortar lupa. Balon dan satu minion. Waduh, kurang. Mortarnya lupa bikin pelempar api kita kurang. Oke, siap. Ini barbaran king kita keluarkan untuk menyerang ke queen aja. Queen enemy. Ih, healernya habis, John. Kasih Clan Castle keluar. Healerku habis. Poison dan freeze aja dulu ini. Queen kita masih bisa ability. Tapi air defense belum kena. Yah, lava hornnya itu. Oke, di chamber dari bawah aja nih. Lava esnya udah keluar lagi. Oke, barbaran king kita bawa ranking. Ini chamber habis itu. Oke, Naga Rider aja udah langsung keluarkan. Dua headhunter gak kepake nih. Oke, siap. Ma, lava esnya gak fungsi. Tiga balon. Masih ada dua red spell. Oke, kita. Oh, tiga red spell. Kita freeze dulu ke tapel. Red spell untuk Naga Rider. Harusnya untuk Queen tadi ya. Oke, siap. Ability Grand Warden sudah membantu sekali. Chamber Royal diserang oleh skeleton cukup banyak. Minion Goblin mulai dikeluarkan. Aduh, Headhunter mengeluarkan skeleton darat. Siap, masih ada red spell. Kasih aja red spell itu menghancurkan. Ya, skeleton lagi. Waduh, Kejon. Ini apa? Ini mau kita kasih invisibility nih. Oh. Masih ada satu red spell. Masih ada satu red spell. Ayo. Tiga Naga Rider. Jangkrik ini. Ternyata Queen kita cuma dikasih satu red spell aja. Eh, dua ya. Padahal kita bawa lima ya. Oke. Siap. Mungkin tadi air defense harus di freeze itu atau keluarkan apa di situ ya. Perfect, 100%. Bikin tegang aja, John. Saatnya bilang apa? Jan, 5 menit terakhir. 105 versus 105, menang apa kalah? Ah, tidak. Oke, itu teman-teman.
Penyerangan menggunakan Witch Super, walaupun hanya satu penyerangan, tapi memang ya hanya satu akun yang ada menggunakan Witch Super. Jadi seperti itu hasilnya, semoga bermanfaat dan menjadi panutan dalam bermain Clash of Clans. Dan ketemu lagi besok dengan Iwan. Bye-bye.